Malam teman-teman, kita udah di Batu Malang ya kok? Belum, belum Batu ya? Hampir Batu Malang dulu. Ini sama bro? Halo, halo kok, halo. Halo, halo, halo. Bro siapa namanya bro? Bagus. Bro Bagus. Spesialis durian, kalau di Batu Malang, arah menuju Batu Malang bisa di Durian Edik ya? Klinik durian. Oh, klinik durian. Ini soalnya durian edik nih. Ini penggila durian. Penggila durian. Oke. Boleh gak ajarin gimana sih caranya pilih durian tuh yang paling benar? Paling benar dari satu, kita pengen tahu durian tuh fresh apa enggak. Ini batang harus satu, batang harus hijau gini. Dia tandanya dia segar. Oke. Nah, kedua aroma oke. Aromanya justru dari samping, bukannya dari pantat gitu. Enggak, sama aja. Sama aja aroma, terserah mau dari mana. Getok, oke, okay. Dia ini masak pohon kan, enggak ada yang kita petik memang. Oke. Okay. Oke, okay, kita tes ya. Kita buka. Wah, asik nih. Oh, iya lo dalamnya cakep banget, gila. Cakep, 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 cakep. Gila, gua ngeliatnya udah kayak ces. Mau coba? Waduh. Tes, 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 tipis, tes, tipis. Ambil aja satu langsung. Dikit aja dulu, bro. Ada pahit. Ada manisnya. Yang pasti, baunya tuh berbekas banget. Asik, asik, asik. Kita lanjut langsung ke meja aja kali ya. Masih di klinik durian sama Bro Bagus, langsung ownernya. Bro, ceritain dong ada menu apa aja di sini? Oh iya, kita ada dessert durian itu ada yang es, kita ada matcha ice durian itu dari Cincau. Cincau pakai saus matcha atau green tea, baru ada duriannya. Ada lagi original ice durian, itu original ice durian itu hampir kayak sop durian, okay. Cuma isinya dia ada kejunya, ada es krim vanila, ada durian pastinya, pakai sausnya saus vanila. Kita saus itu bikin sendiri, semua bikin sendiri. Mantap. Jadi semuanya ini homemade ya? Nah, homemade. Terus untuk ketan, umumnya kan ada ketannya putih. Kita pakai yang beda, itu ketan hitam. Itu ada dua pilihan, pakai saus vanila sama saus matcha. Terus yang paling favorit di sini apa tuh? Kalau paling favorit, untuk es yang ini original es durian itu es durian. Favorit. Yang tadi pakai keju itu. Iya betul. Yang Mas Mimin pesan ya? Iya betul. Betul. Ini kok tahu aja sih dia ada favorit. Lu dari bocorin ya tadi ya? Tiba-tiba pesan yang favorit. Oke. Terus untuk range harganya berapa nih, Bro? Range harga 15.000 kecuali yang pakai cincau tadi cuma 10.000. Oh, lebih murah lagi ya. Kita ada juga selain es, selain ketan, kita ada kebab durian. Kebab durian. Kebab durian. Dipanggang jadinya? Iya. Betul. Wow. Biasanya kan daging ya, ini ya, malah durian dikebab ya. Isinya isinya itu durian. Masih pakai sayur enggak atau cuma durian? Enggak, cuma durian. Berarti kayak apa ya namanya ya? Pancake durian, tapi betul. Dipanggang gitu. Panas, ya. Betul. Keren banget. Terus kalau Bro Bagus nih, duriannya ini duriannya dari mana? Durian kita konsisten cuma daerah Ngantang namanya, itu di Kabupaten Malang. Selain durian Ngantang, habis kita off. Kita tinggal nggak jualan gitu? Nggak jualan. Cuma sini aja? Cuma esnya aja. Oh, berarti yang sebelah kiri kosong gitu ya? Iya, kosong.
Ya, ini terima dulu duit, yang penting bayar dulu, off dulu. Terus ada ini gak sih bro, kalau online-online gimana? Online kita ada Gojek, ada Grab, itu ada. Berarti atau sekitaran bisa, Malang sama Batu Malang aja ya? Sekitaran sini aja, untuk Instagram juga ada. Oh, Instagramnya apa bro? Klinik Duren. Sekali lagi bro? Klinik Duren. Nah, oke. Okay. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Klinik Duren. Kamu bakalan tahu gimana caranya pilih durian tadi. Kita udah diajarin juga sama Bro Bagus. Pilih durian yang baik dan benar tuh seperti apa. Terus ada promo apa aja, semua diupdate di situ ya. Di Instagram. Jangan lupa, kalau misalnya lagi ke Malang atau Batu Malang, mampir di Klinik Durian, langsung sama ketemu Bro Bagus. Bakalan diajarin sama langsung disuguhin sendiri. Bro Bagus, ceritain lagi produk kamu nih yang di sini apa nih? Nah, ini kan gini, kita kan konsisten cuma satu musim itu cuma sekitar 3-4 bulan. Nah, untuk satu tahun mengisi kekosongan itu kita produksi ini. Ini bahan baku untuk dessert tadi. Oke. Okay. Ini untuk dessert, ini daging durian udah pisah sama biji. Ini berarti udah daging tok ya? Udah daging aja, ini kita produksi sendiri. Ini untuk bahan baku pancake, bahan baku jus, kebab tadi ya? Kebab bisa ini pakai ini. Terus sama ini, kalau pengen durian kita udah nggak musim, tetap kita sediain dalam bentuk kupas frozen dan sudah divakum. Sudah pakai vakum ini. Keren, ini udah vakum. Jadi jauh lebih tahan lama dibandingin betul. Cuman frozen tok gitu. Kalau vakum kan berarti kan udah nggak ada oksigen di dalam. Ada, ini udah kedap udara kan. Yes. Jauh lebih tahan lama dibandingin cuman frozen gitu. Kalau frozen doang kan tuh taruh turun di chiller bawah kan bentaran udah berair. Iya, betul. Ini biar tetap kering dia. Yes. Terus kalau yang daging kayak begini dijual juga nggak bro? Iya. Kita, kita jual ecer, sekilo itu 85.000. Wow, gak terlalu mahal loh, sekilo 85.000. Ini murni gak pakai campuran apapun. Satu ini sekilo? Satu ini sekilo. Nah, makan satu ini sekilo aja kayak mabok sekilo. Kayaknya ya. Ini buat ketan durian ini bisa. Ketan durian nih. Jadi kalau misalnya di rumah mau coba pengen, bikin ya ketan durian tadi, beli aja langsung daging duriannya sama Bro Bagus, ini udah ready. Tinggal kamu masak durian aja di rumah sendiri ya. Ya. Gila bro, keren bro. Itu makanya kita berani konsisten musiman, kita main musiman itu karena kita udah milih alternatifnya itu kita apa, biar ada tetap ada pemasukan, biar tetap ada terus ya? Muter terus gimana itu. Makanya tadi gue bingung begitu lu bilang off, off kagak jualan gitu. Thank you ya udah nonton, komen, like, dan subscribe. Thank you bro, ya. Good luck. Sukses selalu.